EBRB seakui ingin gabung dengan Arema. Pengakuan dibuat EBRB terkait rumor yang mengaitkan namanya dengan Arema. Mantan pemain Bali United itu mengakui ingin gabung dengan Arema, tapi ada kendala yang sekaligus membantah kabar tersebut. Penyumbang trofi juara Liga 1 2021-2022 untuk Bali United itu sempat dikabarkan merapat ke Arema. Apalagi, sejauh ini Arema masih menyisakan satu slot pemain asing yang belum terisi. Latar belakangnya yang merupakan pemain asal Brasil kian memperkuat rumor transfer tersebut. Pasalnya, Arema saat ini dilatih arsitek asal negeri Samba pula, Joel Corneli, yang sudah punya 4 pemain yang sekampung dengannya. "Saya ingin gabung Arema, tapi sejauh ini belum ada tawaran yang datang kepada saya," kata Eber kepada We Aremania. Tak butuh banyak alasan kenapa Eber bisa menaruh minat ingin bergabung dengan Arema di Liga 1 2024-2025. Pemain berusia 32 tahun itu sudah tahu betul bagaimana karakteristik skuad Singo Edan. Pengalamannya beberapa kali bertanding melawan Arema di kompetisi musim sebelumnya membuka matanya. Menurutnya, Arema bisa dikatakan lebih dari sekadar tim besar di Indonesia. "Arema adalah tim yang paling penting di sepak bola Indonesia, sebuah tim dengan banyak tradisi. Saya pikir kehadiran saya akan banyak membantu," pungkasnya.